Kita pagi ini mau bikin jus sehat, jus yang buang ampas ya. Jadi kita pakai juicer mereknya Signora. Jadi ini kita pakai pok choy ya. Pok choy yang sudah kita cuci, terus kita rendam dengan cuka apel. Ini ampasnya kering ya. Ampasnya kering. Ini. Ini saya pok choy yang kita rendam dengan cuka apel. Ini buah-buahannya kita pakai buah pir, wortel, dan ini adalah kulit semangko. Jadi kulit semangko yang putih-putihnya itu kan keras tuh kalau untuk dimakan ya. Tapi ini bagus loh, banyak khasiatnya. Nah, jadi kita bikin jadi juicer aja, di juicer aja. Ini cara kerjanya gampang. Buah-buahnya kita potong agak kecil supaya lebih gampang di juicer, di apa tuh namanya, di ya, sistemnya di ini ya, di parut ya bukan di giling. Kalau blender kan di giling, kalau juicer dia jatuhnya di parut. Jadi gizinya tuh lebih terjaga dan dia kan nggak panas. Kalau di blender kan dia panas. Nah, ini jusnya sudah selesai ya. Ini hasil jadinya.